Dipersembahkan oleh hari-hari ini viral satu film tertentu yang berjudul Kiblat saya sempat juga melihat posternya yang beredar baik di media sosial ataupun di berita dan telah juga mendapatkan tanggapan beragam termasuk dari MUI dan tokoh-tokoh yang lain bagi umat Islam Kiblat itu adalah arah untuk sholat arahnya ke Ka'bah ya gambarannya ya bukan orang yang dengan posisi tertentu yang melakukan satu adegan tertentu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang saat ini menjadi kontroversi. Banyak ramai dibahas ramai di media sosial. Ramai banget, Maria. Kita tidak tahu apakah karena posternya, kemudian judulnya yang dianggap sensasional mengaitkan dengan religi, tapi posternya yang dilihat oleh masyarakat menyeramkan. Ada pula yang mengatakan itu kan bentuk kreativitas para sineas Indonesia nah itu dia kalau kita lihat atau kemudian ini hanya berbatasan dengan momen saja tapi memang beberapa film horor religi yang setipe begitu ya yang kemudian mengangkat berbagai atribut bahkan juga tata cara beribadah termasuk juga dalam hal ini umat muslim kemudian dianggap melenceng. Ada yang kemudian mengatakan harus diturunkan dari bioskop, tidak boleh ditayangkan. Ada juga yang kemudian para seniman, para sinias yang menganggap ini adalah kebebasan berkarya, kebebasan berekspresi. Bagaimana sebenarnya kemudian untuk menganggap hal ini bisa mencari jalan tengahnya? Kita akan bahas nanti ya Betul. di catatan demokrasi dengan bersama sejumlah narasumber kami dan kami pun juga menghadirkan mahasiswa dari IKJ dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa mana tepuk tangannya? Uh. Trailer filmnya udah lihat kan? Film Ciblat udah lihat trailernya yang menyebar di media sosial? Serem nggak guys? Oh, ada yang bilang serem. Ya, itu dia. Serem banget. <laughs> serem banget katanya, dong. Ya, yang bilang enggak? Yang pernah ketemu hantu? Oh, enggak <laughs> Iman masih kuat ya Iman ya. <laughs> Oke okay, kalau gitu langsung saja kayak perkenalkan satu persatu langsung kami pemirsa sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Bang Ilham Bintang wartawan senior selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, salam, mbak, salam. malam, bang. malam Lancar bang puasanya bang? Ya. Lancar puasanya. Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. 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 Kalau yang ini jangan ditanya bro. <laughs> sudah hadir ada Kiai Nafis ketua bidang dakwah dan juga ukuah dari MUI. Pusat Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, ya. jadwal ceramah malam hari ini diganggu cadem ya Pak Kiai. Ya. Jadi merawat ke sini ya warga. Bagian Kami dari ceramah juga ini. Ini bagian dari dakwah. Menghadirkan ada wakil, -wakil ketua Lembaga Sensor Film, Bang Ervan Ismail. Assalamualaikum Bang Ervan Ismail. Waalaikumsalam Ervan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang hadir di acara ini. Baik. Dan juga ini penampilannya yang nyentrik sekali. Mengingatkan pada tokoh animator juga ini tapi luar biasa ini. Oh, yeah. <laughs> Sutradara film. Mas Anggi Umbara. Thank you banget Mas, Mas Anggi. Mas Anggi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga sudah menghadirkan ada saudara film via Zoom. Saudara senior kita ada Mas Gari Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gari Nugroho. Selamat malam Mas selamat Iya, Selamat malam untuk semua hadirin dan sahabat-sahabat. Mohon maaf ini sedang di jalan. Semoga sinyalnya aman Mas Garin di catatan demokrasi. Kita boleh langsung minta komentar dari Mas Garin Nugro mengenai film yang saat ini menuai kontroversi dianggap hanya mencari sensasional dan mengeksploitasi agama, Mas Garin. Ya, sebetulnya dari dulu saya ber, berprinsip tentang self censor ya. Dalam masyarakat demokrasi itu ada self censor juga di dalam hubungannya dengan agama ada istihad, ada juga apa yang buat ikrok membaca ya. Jadi dua ini menjadi sangat penting sebagai dasar demokratisasi. Nah, berhubungan dengan self sensor itu sebetulnya ada dua hal yang paling penting. Pertama, masyarakat atau penonton dilatih untuk melihat atau memutuskan memilih men melihat dan tidak melihat film. Dan itulah yang harus dilatih dan didewasakan dan dibuka literasinya. Karena apa? Pada masyarakat yang multimedia ini, kalaupun tidak diputar di bioskop, akan diputar di mana-mana saja juga, diakses di mana saja juga gitu. Jadi self-sensor sebagai pendewasaan pada kemampuan melakukan apa yang disebut sensor diri itu menjadi penting. Oleh karena itu ketika terjadi debat beberapa film yang menyangkut horor dan agama, menurut saya yang harus dikembangkan adalah self-sensor dari masyarakat penonton. Karena di dalam sejarah sebelumnya selalu timbul apa yang disebut sensor masyarakat berbasis profesi atau berbasis agama. Nanti ada yang tersinggung misalnya eh, Profesi suster menjadi penjahat gitu, padahal itu adalah dunia fiksi di seluruh dunia film film Korea Amerika ya suster jadi penjahat biasa saja atau dokter jadi penjahat biasa saja ini tersinggung asosiasi profesi ada asosiasi uh, lainnya lagi tersinggung dan sebagainya oleh karena itu menurut saya mari kita kembangkan self censor di dalam diri penonton film Indonesia ya kalau memang disebut tidak memberikan suatu hal yang berkualitas dalam hidup pemeluk agama ataupun penontonnya tidak usah menonton. Dan jika terjadi perkembangan itu, maka terjadilah masyarakat dewasa yang bisa melakukan ikhrok dan istihad terhadap suatu karya dengan baik dewasa dan menuju pada tujuan suatu bangsa dalam hubungannya dengan demokratisasi tontonan. Oke, artinya menurut Anda ini bagian dari ekspresi berkarya begitu ya? Ya, sebetulnya seluruh produk-produk film adalah bagian dari ekspresi berkarya kan gitu. Seluruh produk akan berhubungan dengan masalah masalah profesi, kemudian masalah peristiwa-peristiwa hidup yang dimiliki masyarakat, masalah berbangsa dan masalah beragama seluruhnya gitu. Maka ketika ada karya-karya yang kebetulan tidak kutip penuh kontroversi bagi masyarakat yang semakin dewasa dan semakin eh, uh, saya tadi self-sensor artinya menjensor diri sendiri untuk tidak menonton film yang tidak berkualitas dan menjukat menyensor diri sendiri pada penuh, film yang tidak memberi yang memberi dampak buruk itulah sebuah negara demokratisasi yang matang menurut saya. Saya akan selalu bersikap pada self sensor. Okay, gitu self -sensor. karena apa? Sekarang Anda bisa mengakses film itu di mana saja kok. Hmm. Yeah. Bahkan di bioskop tidak diputar Anda bisa akses. Gitu. Dan ketika suatu bangsa, masyarakat, warga, kelompok profesi agama itu menjadi rentan dan tidak berkualitas maka film-film apapun juga akan memberi dampak buruk. Hmm. Ya, Mas Garin. Uh, tapi kita berbicara tidak mengenai uh, layak tayang atau tidak, tapi dari sebuah karya itu ya, Mas Garin ya. Anda melihat bagaimana kalau kemudian film horor yang kita, kita tahu bersama di Indonesia cukup diminati, tapi horor yang berbau religi, ada yang kemudian menganggap bahwa film yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan dianggap sebagai kampanye hitam terhadap agama, mengeksploitasi agama. Anda sebagai senia seperti apa melihatnya? Ya saya bilang tadi bahwa itu akan terjadi terus menerus dalam sejarah film Indonesia sejak kelahirannya bahkan film Indonesia selalu uh, berhubungan dengan apa yang disebut protes kaum agama apakah protes itu buruk tidak itu hal yang wajar saja protes boleh wajar tapi tidak menjadi suatu penghakiman massa tapi lewat harus lewat prosedur prosedur itu ada dua. Ada prosedur apa yang disebut dengan prosedur hukum, yaitu lewat badan sensor dan sebagainya. Kalau tidak lewat, tidak, istilah kena sanksi sensor, ya sudah kan tidak bisa berbeda. Jadi mari kita lihat pada prosedur-prosedur hukum dan kemudian prosedur pada self-sensor yaitu suatu sistem yang untuk membangun masyarakat untuk bisa memilih, menseleksi, dan kemudian boleh berkomentar, mengkritik tanpa melakukan penghakiman. Masa atau penghakiman eh, yang tidak sesuai dengan undang-undang itu saja kalau bagi saya. Mas Garin, Karena itu tapi jadi dalam sejarah film Indonesia sejak awalnya. Mas Garin, tapi nyatanya era sudah berubah drastis, Mas Garin, di mana informasi tanpa kita cari datang sendiri, Mas. Bagaimana kita bisa self sensor ketika kita baru scroll saja di media sosial, nongol duluan itu poster, itu film yang dianggap kontroversi dan menyinggung agama. Sesaat lagi ditanggapi Mas Garin dan juga Bapak-bapak yang ada di sini hanya di catatan demokrasi pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dokter Pillow, dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7. Khasiat dokter Pillow Mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit Membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher Menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher Melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher Meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Bari Mas Anggibara menonton trilernya Mas ya, menonton dengan seksama. Bang Ilham Bintang, gimana Bang tanggapan Anda soal film yang nuai kontroversi ini, Bang? Ya, makasih uh, Bang Endro, Bang ya, Andromeda dan Mbak Dwi. Sebenarnya saya kemarin tuh Anda kata bukan Anda yang perintah, saya malas mau bahas beginian gitu. Karena udah seperti Garin bilang tadi, sejarah film Indonesia selalu diwarnai dengan uh, apa, uh, kontroversi seperti ini. Dan biasanya ada yang mengambil untung, ada yang mengambil untung, ya, yang mengambil untung yang pembuatnya lah karena dia dibicarakan di mana-mana, membuat orang penasaran untuk pengen menonton. Hmm. Tapi itu versi lama, sekarang nggak orang dari peduli saya kira ya. Nah, karena Anda perintah Andro dan Dwi, saya kemudian mencari semalaman sampai tadi pagi, mengontak pembuat filmnya, oh. produsernya gitu. Produsernya itu tadinya disebut Leo Picture itu, saya cari, jangan-jangan Leo Sutanto. Dewi kawan saya, sahabat saya ya, seorang seorang uh, raja sinetron juga di Indonesia. Hmm. Tapi saya telepon tengah malam tadi malam dia nyampe nyumpah nggak benar bang, coba cari yang benar siapa itu. Dan saya temukanlah si pembuatnya itu, si produsernya. Tapi nanti ini ceritanya, hmm. cerita belakangan. Nah saya menjadi anggota sensor itu tahun 94 Pak Kiai. 94. Itu permulaan badan sensor film men berubah menjadi lembaga sensor film. Dan anggota sensor film itu diangkat oleh presiden dari semula oleh menteri penerangan. Nah kisah ini selalu diwarnai seperti ini. Tapi saya yang saya mau cerita perkenalan saya dengan lembaga badan sensor di tahun 1977. Mudah-mudahan bisa meringkaslah persoalan kita gitu. Nah pada waktu itu itu jamak tuh wartawan dengan pendapat dengan uh, pihak lembaga sensor film dengan bahan pemotongan potongan-potongan film nah, itu sejak lama tahun 77 saya baru setahun bekerja di harian Angkatan Bersenjata sebagai wartawan kebudayaan saya diundang saya berkenalan dengan ketua lembaga sensor filmnya namanya Pak Sumarmo yang saya kagumi sampai hari ini ya seorang uh, apa visioner kenapa ketika 45 menit anda bayangkan potongan itu diputar di depan wartawan itu riuh tuh gedung lemparan sensor film Gaduh, protes, mengecam, dan lain sebagainya. Terus kemudian Pak Marmo dapat kesempatan bicara. Dia bilang, teman-teman wartawan, tenang. Yang tadi Anda tonton itu bukan yang lulus sensor. Hmm. Tapi yang dipotong. Jadi tidak kita lepaskan itu untuk ditonton oleh masyarakat. Nah, tetapi ada persoalan utama yang sebenarnya yang harus kita pikirkan dari sekarang. Ini katanya dengan Mas Garin tadi. Ya. Ini kalau potongan-potongan film -potongan itu dalam bentuk, Ken ya, roll film, pita seluloid misalnya segala macam ini, pita magnetik itu gampang bisa dipotong. Tapi anda bayangkan nggak di kemudian hari nanti ada sinyal melalui angin, melalui udara masuk tanpa permisi, tanpa kolon tanpa bisa disensor karena bentuknya udara. Dan itu terjadi sekarang kan? Jadi sekarang kan bisa masuk, bisa ditonton di mana-mana. Anda, anda bisa mana mencegah itu namanya film-film uh, dari media sosial itu, iya kan? Jadi dia bilang wartawan anda Andro dan Dwi ini dari sekarang anda pikirkan bagaimana menyiapkan masyarakat kita untuk bisa ya bisa menghadapi segala yang tiba akan yang akan datang nanti yang masuk ideologi yang berbeda dengan ideologi Pancasila, ideologi bangsa kita, gambar-gambar yang seronok yang tidak bisa kita sensor dan tidak pantas untuk ditonton, bagaimana penghinaan agama dan lain sebagainya itu akan terjadi di kemudian hari. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Kalau sekarang ada nih, sensor kita bisa tanggung jawab. Si pembuat filmnya kita bisa tanggung jawab misalnya. Bioskop nggak mungkin putar tanpa ada sensor segala macam. Tapi yang dibawa oleh udara itu loh. Yang masuk di gadget anak-anak kita. Bagaimana mencegahnya? Jadi kira-kira gini Pak Kiai. Ini tugas Pak Kiai juga nih. Bagaimana menyiapkan masyarakat kita semua. Termasuk Anda sebagai sinas film ya. Sensor film. Menyiapkan masyarakat untuk menerima segala tiba dan kemampuannya dia untuk menolak itu, mengelakkan itu. Kira-kira gitu, Andro. Langsung saja, mungkin saya langsung ingin ke Mas Anggi. Mas Anggi tadi sudah sempat melihat ya beberapa bagian uh, dari trailer film tersebut. Dan saat ini di lapangan kita tahu bersama di media sosial, utamanya netizen ramai-ramai memboykot film tersebut. Tapi kalau dilihat dari segi karya, menurut Anda seperti apa? Pertama sih saya mau uh, kasih apa ya, shout out juga sih, hmm. bahwa uh, berarti promonya berhasil ya. Saya ngelihat ini sebagai itu uh, <Gel�ang> tadi. <gulung> saya pikir ini cuma ini ah uh, ini gorengan nih maksudnya emang ya dibikin viral, dibikin ini supaya ya supaya orang penasaran gitu Tapi kan. Itu kan negatif, Mas. Loh, there's no such thing as a bad publicity gitu oh, kan. Okay. Maksudnya orang pasti penasaran dan dan semakin ditolak, semakin dilarang, pasti semakin então dicari selan, ya? gitu kan, dicari orang <gulung> orang gitu kan. Jadi, jadi ya sekarang ya mau-mau gimana gitu kan. Kalau saya sih melihatnya Uh, dari yang udah, di, udah dari trailernya itu ya, itu kan kalau saya lihat premisnya sih nggak nggak terlalu bermasalah gitu satu desa yang uh, dia nggak nggak pernah azan nggak pernah terjadi sebuah kesesatan di dalam satu desa itu kan yeah. premisnya tentang itu sebenarnya gitu kan makanya eh, mungkin yang yang jadi kontroversi adalah judulnya kan kiblat itu kan bahwa emang kiblat itu kan menghadap menghadap ke Mekah. apa saya Seharusnya lebih indah, lebih uh, poetik, lebih uh, lebih syahdu, lebih inilah lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Hmm. Nah mungkin di, di judulnya aja nih yang yang mungkin emang dipergunakan sebagai materi dari promosi, sebagai clickbait juga nih supaya emang kontroversi, supaya emang penasaran gitu kan. Tapi kalau Uh, saya nggak mau menghakimi filmnya sebelum menonton sampai akhir Meskipun gitu Meskipun tadi kan? mas ketika di potongan kita melihat bersama ada adegan, hmm. adegan ritual sholat mas. Yeah. Ritual sholat ketika ruku tiba-tiba posisi badan tokoh yeah. di dalam film itu berbalik. Iya, yeah. kebetulan film, film terakhir saya yang tayang kemarin, judulnya Munkar, itu ada adegan juga di lagi sholat, diganggu sama uh, ya ada jin di sana akhirnya pas lagi dia bangun dia membelakangi, belakang, pantatnya dia memantati kiblat. Adegan itu diputar-putar gitu kan. Udah ada film seperti itu dan gak ada masalah gitu kan. Yang menontonnya pun gak, enggak ada penolakan gitu kan. Dan sebelumnya juga ada film yang kanzap. Walaupun awalnya banyak yang bilang, wah bikin orang takut sholat apa segala macam. Gitu. Tapi setelah, setelah saya setelah itu yang yang komentar seperti itu biasanya yang belum nonton gitu. Jadi memang mereka bayang udah bayang, menghakimi duluan gitu, kan <laughs> di depan. Pada saat mereka sudah nonton, udah selesai nih isinya dakwah kok gitu kan isinya emang ada ayat-ayat Allah yang mem, me, apa daya, memberikan uh, nilai dalam film itu gitu jadi kalau saya melihat pasti ada tuntunannya di dalam tontonan itu kan dan itu yang mungkin dituju di genre religi horror uh, religi ini gitu kan jadi uh, agak terlalu berlebihan sih untuk menghakimi terlalu awal gitu kan mungkin kalau dari sisi judulnya ya bisa diajak diskusi dulu lah mungkin dekat dengan ulama atau gimana supaya ya itu tadi tidak memberikan arah yang salah gitu, dan mungkin itu lebih baik lebih bijak yeah. gitu kan daripada kita langsung boikot langsung nggak boleh gitu kan langsung ya gitu sih kalau dari saya itu kan okay. sebagai sebagai pelaku film juga gitu kan uh, kita udah bekerja udah udah melakukan segala macam tapi uh, pas pas film kita mau tayang atau langsung kayak di boikot itu pasti ada gimana juga gitu kan walaupun emang emang ya secara secara Pelaksanaannya emang ya tadi kan kontroversi gitu kan. Kalau saya sendiri sih pasti akan menjaga itu dari awal gitu kan. Dari awal supaya okay. tidak terjadi penolakan-penolakan uh, itu okay. gitu Pak Kiai bagaimana ini Pak Kiai? Kalau kita melihat MUI bahkan sudah bersuara, Pak Kiai sudah bersuara bahkan tidak hanya memboikot tapi... ...dilarang film ini, melarang oh, film ini tayang. kemudian untuk tayang ya, ya. kan Pak Kiai ya? Saya kan ngelihat yang poster beredar posternya bisa dilihat lah kayak orang ruku, serem. Kemudian saya juga sebelum berkomentar saya juga browsing juga. Apa ada makna kiblat selain kita menghadap kepada kiblatnya orang sholat. Kecuali kata kiblat itu disambung dengan kata lain. Kita ekonomi berkiblat kepada mana, Eropa, kemana, mana itu berkiblat. Dan makna kiblat artinya mengarah. Tapi kata kiblat itu berdiri sendiri saya belum menemukan makna lain. Kemudian gambarnya seram di dalam tulisan saya sampaikan saya belum nonton filmnya tapi yang model seperti ini jelas bukan hanya perasaan saya beberapa yang lain mengatakan bahwa ini serang kalau eh, Mas Bintang juga konfirmasi saya juga konfirmasi kepada orangnya karena ketepatan juga konfirmasi ke saya saya bilang tema ini kiblat dengan gambar seperti ini sudah jelas Anda adalah melukai hati kita dan itu adalah bagi ketidaksopanan Pak Kiai mohon maaf. Sebenarnya hmm. yang disoroti itu judulnya yang kontroversial atau konten dari poster itu? Saya bilang ke konten dan judul itu nggak ketemu. Saya belum ngelihat dengan, maksudnya, maksudnya, maaf, antara poster dengan judul itu nggak ketemu. Konten saya belum masuk. Hmm. Saya hanya melihat trailernya ya. Kalau ngelihat dari kontennya, saya malah mendukung sebenarnya karena isinya itu adalah di mana di situ ada sebuah kampung mistis magic kemudian anaknya itu ingin membawa kebaikan dengan cara adhan di tempat itu kalau yang saya baca soal gambar lain saya belum menilai tetapi skenario nya saya baca cukup baik tapi dari aspek posternya kemudian dengan judulnya itu nggak ketemu coba lihat seperti itu kan bagaimana bisa-bisa kiblat yang biasa tempat kita sholat kemudian digambarkan yang menakutkan seperti itu jadi nggak ada alasan lain. Artinya dia pun sudah mengakui itu salah kalau ke saya ya. Oh, secara pribadi ya. Secara saya pribadi menyampaikan ke saya bahwa itu memang salah. Saya bilang judulnya apa? Trailernya bagus. Sebelum nonton penuh, tapi trailernya saya nonton penuh trailernya. Meskipun Pak Kiai ini bukan kali pertama film horor bernuansa religi juga ketika ada adegan sembahyang, sholat. Nah, Kenapa ini yang, yang sekarang yang sepertinya ramai banget dari MUI Pak Kiai. Bukan ramai-ramai dari MUI, ketepatan saya ngerespon aja. Oh <laughs> kalau udah kayak Holil yang bersuara emang jadi, jadi viral biasa Pak Kiai. Ja, jangan dianggap yang lain tidak dipantau, sebenarnya kan ini yang pas lagi menjadi perdebatan, momentumnya juga saya berkomentar, kemudian ada gitu. Dan saya pikir ini menjadi titik awal sebenarnya bagi teman-teman yang ingin masuk pada persoalan religi itu adalah ada orang yang ngerti agama di dalamnya, hmm. ya. Apalagi umpamanya saya tidak melarang banyak non muslim bikin umpamanya berkenaan dengan yang menjadi fenomena karena karya seni itu ada kreativitas maka saya tidak mengeluarkan hukum halal haram bukan. Tapi di sini soal kepantasan rasa kalau orang bebas berekspresi boleh dong kita juga bebas mengkritik. Saya sebagai agamawan saya akan harus melindungi umat kami saya bilang ya sudah nggak usah nonton ini nggak pas uang oh, gambarnya aja udah seram judulnya kiblat. Nah, ini hanya sudah sudah kita nggak ada... Uh, dari dari poster dengan judulnya istri saya bilang-bilang saya belum baca izin belum nonton bagian Tapi, dari promosi ini untuk menarik awalnya rasa ya saya ini. pernah juga dua kali saya didatengin produser itu suruh maki-maki film itu si siapin wartawan yes. <laughs> Sama, awalnya ketika mau komentar sama dengan itu saya. Termasuk kemarin saya mau diwawancari cari RRI, jangan deh begitu tambah maju nanti uh, filmnya itu. Malam ini juga, tapi udah tergantung, ada terlanjur sudah jadi viral di masyarakat, saya nggak ngomong pun sudah viral. Maka saya datang di malam ini mengorbankan terawih. Terima kasih Pak Kiai. <laughs> ya. Wajar, Pak maksud saya, saya ingin menjelaskan bahwa... Abis terawih Pak Kiai nanti. Ya, jangan, nanti Pak Gai, bisa terawih atau malam, tapi nggak terawih bareng-bareng Maksud saya, saya ingin hanya, ini lebih penting kepada publik dan kepada umat. Kami Islam tidak anti seni. Kita juga anti seni, tapi kebebasan seseorang juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Apalagi berkenaan dengan keyakinan. Maka kami perlu menjelaskan, silahkan berekspresi. Ketika masuk pada agama, tolong di situ ada penasihat agamanya lah. Yang di situ bisa ngerti mana yang melukai perasaan masyarakat, mana yang tidak. Ini isinya bagus yang ngelihat sementara dari trailernya itu. Tapi judul dengan posternya seperti itu kan jadi menakutkan. Kalau ke saya dia bersumpah-sumpah tidak ada niat untuk dengan kontroversi ini untuk menjadi promosi. Bahkan dia karena saya masih kecil Pak dengan begini merugikan buat saya kata dia ke saya. Jadi dengan begitu saya juga kasihan lah dia juga sudah keluar biaya tetapi ya mungkin pelajaran bagi kita dan kita ke depannya bisa lebih baik bahwa masuk pada persoalan agama di Indonesia itu sensitif. Dan Oh, Bahasa ekspresi bukan berarti dibatasi. Silahkan di luar agama berekspresi sebebas-bebasnya. Hmm. Tapi ketika masuk ke agama, di situ ada moral, ada norma, hmm. ada sesuatu yang harus dibatasi oleh kita itu ya. Sepakat. Sebelum ke LSF, kita boleh ke Mas Anggi. Mas Anggi sebenarnya ada tidak riset para sinas Indonesia yang melibatkan tokoh agama supaya tahu dan terukur ya Pak Kiai ya. ya Batasan-batasannya gitu. Uh, sebenarnya ada kalau tidak kita mau konsultan ya bukan cuma uh, agama aja semuanya bisa kita research dan, dan bisa mencari konsultan ke mana aja gitu kan dan uh, ya itu sebenarnya setuju saya sama pak Kiai gitu kan bahwa memang ya harusnya kalau kita mau, mau me, membahas sesuatu ya kita uh, uh, konsultasi dulu diskusi dulu dengan ahlinya gitu kan dengan yang mengerti tentang itu gitu kan dan itu tadi kan nah kalau ngomongin masalah batasan ya batasannya ini kan Eh, kadang suka berbeda-beda gitu kan batasan menurut eh, rakyat seperti apa, pembuat seperti apa dan ya eh sorry to say banyak produser non-muslim di eh, di Indonesia yang emang membuat film horor, horor religi juga gitu banyak yang mereka juga nggak mengerti eh, bagaimana kalau mereka gak, 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 lahir dan besar dengan agama Islam gitu, kan? dia gak, gak, mendalami. Nah tugas kita juga sebagai sutradara dan penulis gitu kan, kita kadang ngejagain itu dari awal bahwa ini jangan begini, ini begini, ini begini. Tapi sampai some point, kan executive decision ada di tangan produser gitu kan. Ya. Nah ini yang emang ya bang butuh sama-sama sih kita semua yang emang memperjelas di batasannya di mana nih Dani nah, dari 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 LSF sangat berperan nih untuk untuk memberikan batasannya itu ini gitu selama ini tuh kan agak Agar rabun di batasannya di mana nih gitu kan jadi terlalu 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 luas terlalu lebar batasannya gitu. Yeah. Kan? Mas Anggi tapi menurut anda ya kenapa kemudian baru ramainya sekarang sih dan kenapa terhadap film ini saja beberapa kali kita tahu film horor religi yang bahkan juga kontroversial juga dianggap oleh masyarakat gak ramai. Itu akumulasi sih kalau saya ngeliat gitu jadi oh. emang emang udah pertama uh, gelisah mungkin dari dari sedikit gelisah lama-lama kok begini lagi kok begini lagi lama-lama setahun dua tahun ya akhirnya meledak juga gitu kan ya itu akumulasi aja sih dari dari sekian banyak film horor dan film horor religi yang memang mungkin membuat Se sebagian umat-umat uh, Islam juga menakuti begitu ya. Uh, memberikan kegelisahan lah kalau kalau film horor emang tugasnya menakuti gitu kan. <laughs> Esensi dari film horor adalah memberikan rasa takut yaitu hiburannya di situ gitu kan. Nah, kan kita tugasnya gimana nih sebagai sutradara dan produser memberikan hiburan tapi juga tetap menjaga hal-hal yang harus dijaga gitu kan. Soal batasan dan juga bagaimana kalau film ini sudah terlanjur kebablasan beredar, bagaimana peran dari lembaga sensor film. Sesaat lagi Pak Ervan Ismail kita harus sudah hanya di catatan Demokrasi Pemirsa. <tuh> <tuh> itu keturunan diabetes. Dari nenek, ibu saya menderita diabetes. Bahkan nenek saya meninggal pun karena diabetes. Jadi saya berisiko tinggi kena diabetes juga. Sebelum kebablasan, saya mencari solusi yang tepat. Pas nonton TV, nggak sengaja saya melihat ikan melabi. Dan saya langsung berpikir, ini dia nih yang saya cari-cari yang bukan hanya sekadar menstabilkan kadar gula, tetapi juga memperbaiki fungsi pankreas. luar biasa bukan? Sekarang saya dan ibu saya setia mengkonsumsi melon Berkat melati, kadar gula darah ibu saya stabil. Begitu pula dengan saya. Walaupun keturunan diabetes, saya bisa tetap sehat, bebas diabetes. Kita langsung ke Pak Irfan dari Lembaga Sensor Film. Kabarnya juga sudah melihat bagaimana konten film tersebut, Pak Irfan ya. Saat ini sudah masuk di tahapan apa untuk dia? Ya, uh, film ini sudah masuk tahap peninjauan sebetulnya. Jadi di kami ada mekanisme ya karena sekarang kan alamnya demokratis, boleh saja berdialog ya dengan Lembaga Sensor Film. Kita tidak dalam kapasitas untuk mengurangi kebebasan berekspresi, atau memotong dengan semena-mena udah enggak. Zamannya kan sudah berubah ya. Apalagi sekarang teknologi digital tidak lagi mungkin dipotong seperti pita seluloid kemudian dikembalikan. Yang punya film ngomel-ngomel kan gitu. Sekarang enggak. Datang, duduk, ayo kita bicara. Mana yang kira-kira akan menjadi ganjalan? Mana yang kira-kira berpotensi melanggar kan dalam apa regulasi kan seperti itu atau ada hal-hal sensitif yang nanti di masyarakat kemungkinan akan menimbulkan katakanlah protes dan seterusnya. Nah ini yang sekarang sudah kami lakukan. Jadi dengan produser film ini kami sudah memberikan catatan-catatan bahwa film anda ini begini, ini, itu ya termasuk diantaranya misalnya belum secara utuh film itu diberikan kepada kami. Artinya misalnya masih ada tulisan apa untuk diperbaiki CGI ya. Teman-teman dari IKJ tahu ya, misalnya ada catatannya misalnya waktu ada adegan menusuk eh, tangan itu di situ disebutkan nanti di situ ada darah, di situ ada pisau dan seterusnya. Berarti film ini secara sinematografi memang belum utuh. Nah, salah satunya seperti itu. Maka kami berasumsi oke okay, Anda perbaiki dulu karena kami tidak bisa menilai misalnya salah satu aspek yang disebut sebagai kekerasan atau berlebihan kekerasan berlebihan itu karena memang tidak tergambar secara utuh ya. Nah ini salah satu catatannya di, di samping catatan yang lain. Adegan sholat Pak? Iya ada adegan sholat ya memang uh, kita melihat bahwa adegan-adegan sholat yang di dalam film itu ini spoiler jatuhnya ya atau gimana ya? Catatan-catatan. <laughs> Sebagai pengetahuan Pak untuk pemirsa. Ya oke. Okay. Jadi adegan sholat di dalam film Pak, itu ada empat. Memang nontonnya utuh. Ya. Utuh satu film. Ya. Oh ya sila. Jadi ada empat adegan sholat itu kami sudah memeriksa. Di LSF itu ada perwakilan dari Kementerian Agama. Hmm. Ada unsur Muhammadiyah. Ada Nahdlatul Ulama. Hmm. Ya jadi cukup lengkap lah. Artinya pemahaman kalau tadi dari sisi religi cukup. Nah kami menilai dari sisi bagaimana melakukan gerakan-gerakan sholat itu tidak ada yang katakanlah berpotensi melanggar. Menghadap kiblat iya. Lafal, ucapan, doa ataupun surah yang dibacakan juga betul. Ya, artinya tidak ada unsur katakanlah memperolok, melenceng raya. dan seterusnya. Dan memang pada saat sholat itu kemudian dia diganggu oleh yang nama jin tadi, itu kan digambarkan secara visual oleh pembuat film lah. Nah, di wilayah itu kan kami tidak bisa masuk. Artinya kreativitas para pembuat film bagaimana mereka menggambarkan itu sepanjang dia tidak katakanlah tadi dalam bentuk menggambarkan sholat yang dibuat main-main atau itu saya kira masih 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 bisa diterima. Dan di ujung cerita ini kan sebetulnya ingin menggambarkan bahwa ada orang yang berjuang untuk membebaskan kampung itu dari katakanlah kesesatan. Ya di kampung itu kan tidak pernah ada azan, tidak pernah ada suara azan. Kemudian tidak ada orang yang sholat dan semua orang itu menyembah artinya kepada e, dukun tadi ya, orang yang sesat itu tadi. Dan kemudian itu ingin dibebaskan oleh tiga orang anak muda yang datang ke kampung itu termasuk anaknya sang dukun. Nah ini saya kira tidak akan lebih panjang lagi Sebenarnya di cerita. Ya, Banyak-banyak. <tuk> Iya Pak Ervan, gini saya tadi malam, eh tadi pagi bicara dengan Agung Saputra. Dia mengaku kepada saya filmnya belum selesai, masih proses post pro. Berapa lama selesainya? Tiga bulan. Makanya saya aneh apakah Anda ikut tim produksinya atau Anda menerima film itu secara sebagai anggota sensor film? Biasanya kan? dikasih offline-nya dulu Pak. Enggak, Jadi... menurut dia tidak belum, karena begini. Ini keterangan ya, saya, saya keterangannya diadu di aja nanti. Dia anggap belum selesai sehingga belum menyerahkan kepada sensor kecuali trailer dan poster. Oke? Okay. Dia postpro pro masih prosesnya masih tiga bulan. Uh, saya coba cari, saya cari pernah ya diminta Andros, saya mesti data punya data lengkap dong. Hmm. Saya cek di PPFI, dia bukan anggota PPFI dan dia mengaku bahwa yang bersangkutan memang Leo Leo Pictures ini belum terdaftar di semua organisasi uh, produser film. Dia belum masuk tuh dia baru membuat dua film dengan nama brand baru ini dengan badan hukum baru ini. Yang pertama, uh, apa, apa, unsur ketiga apa itu horor juga dan dia untung besar. Tapi sudah diserahkan ke LSF untuk Bukan, ditinjau. Yang kedua ini belum menurut dia, menurut nanti dikonfirmasi lagi. Bahkan di, di dalam daftar yang dipantau oleh PPFI, saya ini ketua dewan pengawas PPFI, ya Persatuan Produser Film Indonesia, itu baru tanggal 6 Juni dia usulkan untuk di apa dimintain jadwal untuk di bioskop. Jadi masih memang tiga bulan masih dua tiga bulan. Nah itu keterangannya. Makanya pertanyaan apakah bapak baca sinopsis, nonton trailer atau menonton full? Karena secara resmi dia belum menyerahkan nonton itu. Nonton full bang tadi udah dijawab bang. Bang Irfan. Ya. Makanya tadi saya sampaikan di depan itu ada mekanisme peninjauan tadi ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman yang membuat film itu ingin mengetahui sejauh mana misalnya film ini akan berpotensi misalnya ada masalah lah kira-kira begitu dan berapa kira-kira usia yang akan cocok untuk film ini. Dan kami memang menonton Pak di studio itu film itu dan yang namanya peninjauan ini memang tidak harus mengeluarkan surat tanda lulus sensor. Karena setelah kami kembalikan, terserah pada para pembuat film ini, apakah mau dibuat seperti apa, dikreasikan seperti apa, diselesaikan secara utuh, baru kemudian masuk lagi ke LSF. masuk lagi sebagai sebuah film yang utuh, yang disensorkan. Hmm. Nah, itu jadi berbeda. Itu belum, makanya kami tunggu. Kami sebetulnya posisinya menunggu, tidak juga mana filmmu sini enggak, enggak begitu juga. Terserah. Kalau kamu belum selesai ya silakan. Dan saya juga cek jadwal bioskop Pak. Saya cek bioskop. Apakah sudah ada film ini terdaftar dalam satu bulan ke depan? Tidak ada. Jadi tidak ada keharusan memang untuk segera istilahnya uh, deadline gitu ya, segera harus ditayangkan gitu juga. Enggak ya, kayaknya enggak ada ya. Jadi dari pihak bioskop seperti itu nah ini saya tidak masuk ke wilayah tadi pak ya mohon maaf jadi misalnya apakah dia produser tergabung dalam kelompok asosiasi dan seterusnya mungkin ada kegiatan di luar yang mungkin berbeda itu uh, sepanjang secara administrasi dia memenuhi syarat kita akan melayani sebaik mungkin kira-kira begitu oke okay. Oh, oke. Okay. Bapak-bapak, kita boleh yeah. ke Mas Garin. Mas Garin, kalau sudah ramai seperti ini, Mas di publik, apakah harusnya sebagai pembuat film ini merevisi kontennya, mengubah posternya seperti tadi saran Pak pakai hmm. Pak Kiai, poster dan judulnya kalau bisa tidak digunakan, jangan gunakan judul Kiblat, Mas Garin. Ya, menurut saya tadi saya, saya sudah katakan ya bahwa pada era media sosial media baru ini sebetulnya yang diperlukan adalah apa yang disebut kemampuan self sensor yang kedua adalah tentang bagaimana uh, proses prosedur sensor dan melibatkan suatu diskusi sangat bagus sehingga menjadi kebebasan dari para pembuat untuk uh, akan merubah atau tidak karena itu bersifat uh, demokratisasi dan yang ketiga yang lebih penting lagi tentang heboh dan tidak heboh justru kita sedang akan menuju masyarakat yang diet teknologi, diet kepo, diet viral kita menuju pada masyarakat yang harus mentransformasi social engineering masyarakat yang berkualitas. Nah, karena kehebohan tidak akan mempengaruhi sebetulnya sebuah cara pandang terhadap film. Viral dan sebagainya. Karena di Indonesia, rata-rata yang viral dan heboh itu pada masalah-masalah yang sering tidak dilakukan pemecahan, diskusi, dan juga apa yang disebut progres yang kualitatif. Saya pernah mengalami tiga kali loh opera Jawa dituduh menghina agama Hindu misalkan. Agama Hindu dari Hindu ekstrim. Akhirnya saya diskusi dan saya tolak itu semua. Kemudian Kucumbu di, juga disensor di berbagai wilayah termasuk beberapa wali kota. Tapi ber, dan saya tetap menolak dengan tegas karena sudah lolos sensor. Dan kemudian yang ketiga ternyata terbukti dengan berjalannya waktu semua kehebohan, semua Kefiralan yang sebetulnya menunjukkan suatu timbulnya masyarakat kepo, masyarakat yang serba gosip itu ternyata film itu tetap berjalan menjadi film yang didiskusikan, dibicarakan. Maka film tidak semata-mata sebagai media pendidikan yang naratif dan uh, langsung, tapi menjadi media untuk di, menjadi ruang diskusi pada wilayah-wilayah sensitif. Komentar kritik itu wajib ada datangnya tetapi pada satu sisi ruang film sebagai ruang dialog dan ruang apa yang disebut dengan statement personal itu menjadi penting. Seperti saya ngambil contoh, ada film-film sejarah yang tidak perlu menjadi atau diberi atau meminta pendampingan dari alis sejarah. Karena apa? Film itu justru akan mengoreksi sejarah. Maka dia memerlukan tim-tim peneliti sendiri. Justru dengan kebebasan yang istilahnya itu dengan profesionalisme yang bebas ini timbul suatu wilayah demokratisasi karena film tidak hanya soal pendidikan tapi soal mengolah wilayah sensitif untuk menjadi bagian dialog demokratisasi dengan pro kontra yang wajar dan justru menjadi menarik untuk dilihat apakah pro kontra itu menjadi pro kontra kualitas atau sekedar heboh, kepo dan gosip gitu. Dan kita salahnya sudah meninggalkan wilayah itu sekarang ini ke depannya. Gitu. Maka film mempunyai dunia fiksi sejarah sendiri, dunia tafsir agama sendiri, dunia tafsir kebangsaan sendiri yang bisa menjadi bagian dari ahlinya, bisa menjadi bagian dari filmmaker untuk melakukan statement pandangan pribadi dan menafsir atau menggugat misalnya suatu sejarah yang terlalu stereotip dari pemerintah digugat untuk menjadi sejarah yang memang hidup di masyarakat, misalkan seperti itu. Oh, ya. Jadi sekali lagi, menurut saya kehebohan itu terlalu wajar di Indonesia ya, semua hal-hal gitu ya. yang itu akan menjadi kehebohan viral juga terlalu wajar. Tapi saatnya lah kita menjadi keheboan yang berkualitas, Kehebohan yang penuh diskusi oh. dan menjadi self censor untuk kita bisa menjadi masyarakat yang berkualitas untuk melakukan sensor, memilih mana yang tidak baik dan memajukan untuk memajukan intelektual, keterampilan dan profesionalisme masyarakat pakai okay, singkat singkat mungkin pakai okay. ya saya pikir berkenaan dengan film sebagai media bagi kita tidak ada masalah bahkan kita membutuhkan film beberapa film yang religi beberapa film yang memberikan edukasi juga banyak tetapi pada saat yang bersamaan pada ruang diskusi yang terbuka sekarang bisa difasilitasi dalam forum bisa juga dalam media kita terlaksana kok Sebenarnya, tidak ada yang di luar prosedur yang kita lakukan atau yang diskusi sekarang berkembang berkenaan dengan film yang terbaru Kiblat ini. Saya pikir, semuanya malah lebih mencerdaskan. Tapi harus ganti judul atau enggak nih Pak Kei, jadinya? Kalau saya tidak harus ganti judul, tapi posternya menakutkan kalau judulnya dengan itu enggak ketemu itu. <laughs> kalau mau diganti ya silahkan ganti ke posternya atau ganti judulnya kan gitu. Karena itu nggak related gitu loh antara poster dengan judul itu yang enggak ketemu. Saya sudah dari awal bilang saya belum masuk pada diskusi konten. kalau okay. banyak Pak Irfan saja dari lembaga sensor, menurut Bang uh, Ilham Bintang. Itu tidak nonton utuh, tapi dia nonton utuh, kan? Gitu, tapi nggak ada orangnya. Produser ini kan nggak ada yang jawab, kan? Maka saya tidak masuk satu yang tidak saya ketahui, tapi rasa dari yang kita lihat dan bisa masih subjektivitasnya. subjektivitasnya maka ruang diskusi pun kita buka, saya sebagai agamawan. Maka saya boleh, saya di ruang terbuka, saya juga menyatakan itu tidak baik, itu tidak related umpamanya antara poster dengan judul. Gitu, oke, okay. nama Mas Anggi benar berarti promonya berhasil. Oh, Oke. Okay. Kita tunggu apakah filmnya akan berlanjut atau tidak ya. Nanti kita tunggu ke depannya ya? akan seperti kita apa ya. Kita bersama mungkin. Catatan demokrasi akan segera kembali sesal lagi. Tapi bersama kami Mirsa Apakah anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dokter Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 Khasiat Dokter Pillow Mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Assalamualaikum Ustaz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, alihi wa Salam yang terbaik, salam para malaikat pada para calon buhni surga semuanya, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini waktunya sempit sekali, tapi kita coba speed up. Pertama, ya kita itu kalau bicara tentang seni ekspresi, ada tentu bukan hanya bebas bebas bebasnya tetapi juga ada aturannya. Yang pertama adalah etis, estetis. Jadi apakah di daerah tertentu, di masyarakat tertentu ini masuk etikanya dan tentu estetikanya. Tetapi ketika dia mengambil sebuah karya yang menyerempet kepada agama, tentu juga ada aturan syar'inya ada aturan-aturan yang terikat dalam permasalahan agamanya. Nah, saya melihat bahwa kita adillah adil itu kan istilahnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Kalau horor ya, kita lihat masa kejayaan horor Indonesia itu kan tahun 81 sampai 91 ya ketika pemerannya Susana ya, ketika bangkit dalam kubur, Nyai Blorong dan lain-lain. Saya sempat bicara sama beberapa kawan-kawan produser bahwa kalau seandainya film horor itu judulnya E, pocong esot, ya, kuntilanak, e, berdarah, dan lain-lain, kita tidak masalah, karena memang itulah judul-judul yang ditempatkan adalah horor, dan horor juga. Genrenya kan beberapa, ada horor yang psycho, ya, pembunuhan, ada horor yang kemudian monster, ada horor yang mistis, memang gitu. Nah, tetapi ketika horor ini menggunakan istilah-istilah agama, ini yang kita sebenarnya resah saya di lembaga seni budaya ya dan peradaban Islam saya wakil ketua nih MUI pusat nih sama Kiai Olil ditunjuk nih <gif> jadi intinya kalau kita lihat kita sudah resah sejak lama ketika ada film yang berjudul Wakaf, ada film yang berjudul kemudian Makmum, ada berjudul Waktu Maghrib dan lain-lain yang membuat ini ada permasalahan yang kita harus lihat apakah ini menyinggung atau kemudian ini bisa merendahkan atau bisa dan inilah yang harus kemudian kita telaah. Karenanya tentu di film horor kayak Bangkit Dalam Kubur atau Dukun Santet pun ada itu apa namanya sesi di mana sin-sin yang mengajak atau dakwahnya pasti ada gitu. Tapi kan secara keseluruhan kita harus melihat ini apakah tepat apalagi ketika banyak aduan masyarakat dan kita juga sedang mengkaji ini sebetulnya gitu ya. Di sosmed di mana-mana banyak sekali yang namanya aduan-aduan yang menyebabkan bahwa Ayo dong. Kita bicara dong, apalagi produser-produser dakwah apa film dakwah juga keberatan dan saya juga sudah memproduksi film sekitar 5 sampai 6 film gitu dan jadi intinya kalau film dakwah saja harus dilihat syar'inya seperti apa, apalagi film di luar dakwah yang kemudian, kalau kita lihat, mengambil istilah-istilah atau diksi-diksi agama, dan inilah yang harus diluruskan. ya Jadi, saya kembalikan lagi kepada bapak-bapak semuanya, bagaimana kita nanti duduk bersama dengan LSF, dengan MUI, dengan e, kemenak, dan lain-lain untuk membicarakan, dan juga seniman-senimanya yang kita libatkan agar supaya terjadi yang namanya sensor mandiri. Jadi, kita tahulah etikanya seperti apa, estetikanya seperti apa, dan kemudian syariatnya seperti apa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi berkarya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Yusuf, Pak Pak Kiai Holil Nafis. Terima kasih banyak. Dan tadi juga sudah bergabung sama kami ada Mas Gari Dugroho. Terima kasih banyak. Pak Evan, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anggi dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari IKJ dan juga Win Syarif dari Tau Tadi informasi dari Pak Kiai katanya filmmaker akan berkunjung ke MUI. Semoga nanti ada jalan tengah ya Pak Kiai ya. Selesaikan. Oke, okay. kita akan tunjuk nanti bagaimana akan kelanjutan dari film ini di tengah ramainya masyarakat mengkomentari mengenai film tersebut. Saya, Maria segar. Saya, Androbine Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Saya itu keturunan diabetes. Dari nenek, ibu saya menderita diabetes. Bahkan nenek saya meninggal pun karena diabetes. Jadi saya berisiko tinggi kena diabetes juga. Sebelum kebablasan, saya mencari solusi yang tepat. Pas nonton TV, nggak sengaja saya menghatikan Melabi. Dan saya langsung berpikir, ini dia nih yang saya cari-cari herbal yang bukan hanya sekadar menstabilkan kadar gula, tetapi juga memperbaiki fungsi pankreas. Luar biasa bukan? Sekarang, saya dan ibu saya setia mengkonsumsi melon. Berkat melati, kadar gula darah ibu saya stabil. Begitu pula dengan saya. Walaupun keturunan diabetes, saya bisa tetap sehat, bebas diabetes. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, di antaranya: melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas. Meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.